Satu persatu fakta baru terus terkuak terkait penganiayaan yang dialami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tingkat 1 berinisial P, 19 tahun, yang dilakukan 4 seniornya TRS, FA alias A, KAK alias K, dan WJP alias W. Dalam proses perkembangan penyidikan, terungkap istilah khusus yang hanya diketahui oleh para taruna STIP, seperti CBDM, Prederes, dan Mayoret. Karena itu, kepolisian menggandeng ahli bahasa dalam menguraikan makna dari istilah yang digunakan para tersangka saat menganiaya korban. Dari hasil gelar perkara, tersangka WJP menyebut korban sebagai CBDM yang diduga merupakan ejekan di kalangan taruna STIP. Selain itu, juga muncul kata Prederes yang diucapkan tersangka WJP saat korban dipukul oleh tersangka Tegar 21 tahun. Prederes merujuk pada kata paraderes yang bermakna istirahat di tempat. Tersangka WJP menggunakan kata prederes dengan maksud masih kuat berdiri. Muncul juga istilah mayoret yang diucapkan tersangka K saat menunjuk korban sebelum tersangka Tegar lakukan penganiayaan. Saat ini kepolisian terus melakukan perkembangan penyidikan untuk melengkapi berkas-berkas sebelum diserahkan pada jaksa penuntut umum.